Ya, pergi ke pasar membeli sotong, jom tani ketutung. Ah, pantun Ah. dua kerat di awal pagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. rakan kita yang sentiasa senyum hari ini. Ernie Sofina Mustafa, apa khabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dini dan Mahira, saya dan rakan-rakan yang bertugas pagi ini semuanya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. itu yang kita harapkan ya. Jadi, bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Tutuh ni, Ani Sofina? Ya, pagi ini cuaca alhamdulillah cerah-cerah saja ya, mengizinkan. Alhamdulillah, kalau cuaca mengizinkan, mungkin ada yang mempunyai perancangan untuk membawa anak-anak beraktivitas di luar rumah. Kan bertanya ni, Ernie, macam mana caranya adik-adik kita ini ataupun anak-anak kita ini payahkan dibawa keluar? Selalunya melekat dengan gadget. Kalau Ernie sendiri, apa mungkin petua-petua yang pernah dipakai ataupun nasihat barangkali, tips-tips yang boleh dikongsikan? Ya, kalau saya sendiri musim cuti penggal persekolahan ini saja, saya lebih membawa anak keluar rumah ya dengan cara terkeduhong di kawasan luar rumah di kawasan kabun, juntrah rambutan. Sekali-sekala saya membawa anak-anak untuk apa ni mengambil rambutan. Selain itu juga ada diurakkan kulam dan dipasangkan net badminton. Wah, jadi alhamdulillah ya, satunya kita ni aktiviti-aktiviti yang memang sesuailah ya. Selain daripadanya kita ni membawa anak-anak bermain, beriadah, kita ni menolong ibu bapa ya di kawasan kebun dan kebun sebagainya. Dapat terbayang tamia bermain badminton sambil makan rambutan. Makan rambutan, buah-buahan, dapat menikmati buah-buahan. Alhamdulillah, seronok. Maklum saja masa ini pun musim buah-buahan Betul. Kan. Betul. Jadi memang sesuai di musim percutian sekolah ini membawa anak-anak untuk menolong. Kita ini mungkin membersihkan di samping itu apabila ada masa dapat istirahat dan juga bermain badminton dan sebagainya. Satu perkongsian menarik ya Ernie Sabina di musim percutian sekolah penggal kedua ini. Baik, jadi tanpa membuang masa, kita terus saja serah kepada Ernie Sofina untuk mengongsikan bahan yang telah pun disediakan dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Mahira dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersua lagi Auda di pagi Sabtu ini. Seperti biasa, beberapa info semasa akan dikongsikan di samping pengisian pakej program yang disediakan oleh rakan setugas saya nanti. Dan hari ini Auda bertempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong, diteruskan lagi aktiviti untuk kanak-kanak iaitu teka binatang. Manakala untuk aktiviti muda-mudi pula, hari ini diadakan aktiviti uji minda. Jadi kepada ahli kanak-kanak dan juga ahli muda-mudi Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong, jangan lupa untuk mengisikan aktiviti ataupun masa lapang dengan berkunjung ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pada pagi ini, dan aktiviti akan dimulakan pada pukul 9.10 pagi. Baik, kita akan kongsikan lagi Auda beberapa maklumat semasa nanti. Tetapi sebelum itu, kita beralih dulu menyaksikan antara aktiviti yang telah diadakan di daerah Tutong baru-baru ini menerusi pakej program yang disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, alhamdulillah daerah Tutong untuk sekian kalinya menganjurkan kejohanan dat. Namun pada kali ini mempelawa para penggiat sukan dat dari negara-negara di Kepulauan Borneo. Dan alhamdulillah pada ketika ini dianjurkan kejohanan dat bergula lelaki terbuka Borneo 2024, dan difahamkan lebih daripada 100 pasukan ni yang menyertai bagi kejohanan dat untuk tahun ini. Dan untuk itu, Tuan Hussein Arden, kita saksikan pertandingan dat yang dianjurkan untuk tahun ini. Kejohanan dat bergula lelaki terbuka Borneo 2024, anjuran Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Persatuan Dat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, disokong sepenuhnya oleh Imagine Sdn Bhd dan Lens Hotel, telah berjaya menarik penyertaan sebanyak 112 pasukan yang terdiri dari 96 pasukan negara Brunei Darussalam, manakala 16 pasukan lain adalah dari Sabah dan Sarawak. Kejohanan yang diadakan itu mengetengahkan format perlawanan secara round robin yang dimulakan dengan perlawanan peringkat kumpulan.
Dalam peringkat tersebut, setiap pasukan dibahagikan kepada 32 kumpulan yang bertanding dengan kiraan 501 best of 3. Hanya 4 pasukan teratas dalam setiap kumpulan sahaja yang layak masuk bertanding ke peringkat knock-out system atau sistem kalah mati. Pada peringkat ini pula, pemarkahan dijalankan dengan kiraan 501 best of 5. Manakala di peringkat separuh akhir dan peringkat akhir, permarkahan diambil dengan kiraan 501 best of 7. Mana-mana pasukan yang telah tewas di peringkat awal, iaitu knock-out system, adalah layak untuk bertanding di peringkat side loser. Dalam kejohanan yang diadakan ini, setentunya para pemain telah menunjukkan kemahiran dan kemampuan mereka melempar buah dart untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam perlawanan. Selain sukan ini juga mengutarakan percantuman bakat dan kemahiran serta fokus dan kesabaran buat para pemain. Meski terlihat mudah, namun mempunyai cabaran tersendiri di samping peraturannya yang agak ketat mengikut jenis perlawanan dart yang dianjurkan supaya keselarasan boleh dibuat dengan lebih terperinci. Kami daripada pasukan dat Kampung Kiarong mengikuti kejohanan ini untuk itulah salah satu daripada latihan kami juga untuk mengikuti kejohanan di luar negeri. Bagi saya, kerana dia lazim bagi saya lah, because saya sendiri mengikuti kejohanan di luar negeri juga. Jadi ini salah satu kejohanan yang boleh mencukil bakat lah daripada pemain-pemain di negara Brunei Darussalam. Daripada kejohanan ini, kita ini nampak bakat-bakat talent seorang-seorang lah untuk mengikuti kejohanan di Brunei, dapat disukat-sukat lah untuk kita ini ikut berlawan nanti di luar negeri juga. Because daripada pengalaman perlawanan di Brunei sendiri, dapat kita ini melihat macam mana kita ini dapat menguatkan mental kita ini untuk menghadapi pihak lawan. Sama juga dari sini kita ini bawa pengalaman kita ini itu di kejohanan di tempat-tempat di luar negeri juga. Yang penting kita ini kuatkan mental lah, sama sentiasa membuat latihan tiap hari. Sekarang kalau kita membuat latihan tiap hari itu, kita ini punya macam refleks untuk melontar data itu mungkin kurang konsisten. Jadi mesti dibuatkan latihan setiap hari untuk kita ini dapat maintain kita punya standard perlawanan. Dengan adanya tujuan ini, kami adalah wakil daripada Sabah dan bergabung dengan Brunei. Salah satunya ada dua tim bergabung daripada Brunei lah. Alhamdulillah, kejohanan ini memang cukup menarik lah bagi kami dengan adanya prize yang sungguh besar. Jadi berharap akan datang ada kejohanan ini akan diteruskan lah. Untuk cabaran tu memang macam kami kan selalu menghadiri kejohanan-kejohanan internasional. Jadi untuk cabaran tu memang luar biasa juga. Yang saya fahamkan memang pemain-pemain di Brunei ini memang sungguh terbaik. Jadi apa-apa pun kami coba yang terbaik lah. Untuk semua peserta memang sasaran tuh memang yang terbaik lah. Jadi insya Allah kami coba yang terbaik untuk mewakili Borneo. Pertama saya mewakili pasukan Brunei Darussalam, khususnya pasukan The Amazing KBT. Dan adapun tujuan kami untuk mengikuti kejohanan ini untuk support kepada kejohanan inilah untuk wakil dari Brunei Darussalam. Alhamdulillah dengan adanya pasukan-pasukan dari Sabah dan Sarawak membuat cabaran kepada kami lah, supaya kami akan menunjukkan permainan yang baik di kejohanan inilah. Kebaikannya untuk meningkatkan lagi sokan dat di negara Darussalam, dan pada zaman-zaman dulu 2018 saya telah mewakili negara Asia di kejohanan Lakeside dan Preston World Dart Federation. Sarankan kepada pemain-pemain hendaklah menunjukkan satu disiplin yang baik. Dalam dart ini kita ini mesti menunjukkan satu disiplin yang baik dari segi kelakuan lah ya, dan mutu persembahan yang ditunjukkan lah. Memang semua sekali berkali dalam dewan ini yang menyertai, memang masing-masing akan mencapai kejayaan masing-masing lah.
Sebenarnya kejohanan-kejohanan yang akan datang banyak yang akan dihadapi lagi seperti Kuching Open. Baru-baru ini pun saya telah menyertai Sarawak Open dan juga Johor Open. Alhamdulillah mencapai kejayaan yang cemerlang. Kita daripada kelab World 15 Petrajaya Kuching datang dari Sarawak, kita ada menghantar dua pasukan bersama dengan KSA Kasinja daripada Kuching juga, Kuching Sarawak. Jadi kita untuk menghantar pasukan ke Brunei ini kerana kita minat dat pertama, yang kedua kita sentiasa support pertandingan-pertandingan dat maupun di Borneo ataupun di Semenanjung. Kita sentiasa pergi dan ini pertama kali kita menghantar dekat Brunei. Jadi ingin mendapat cabaran-cabaran baru daripada turnamen yang kita sertai dekat Brunei. Persaingan daripada Brunei pertama kali pada pasukan KBT yang diketuai oleh Pengiran Muhammad agak power, agak baik. Pencapaian yang diawangkan sentiasa menghantar pasukan di luar daripada Brunei termasuk di Sarawak sendiri dan akan datang di Malaysia Open nanti kita akan sertai juga. Tip yang saya tahu dalam pertandingan dart ni, pertama kali sentiasa fokus. Yang kedua, sebelum nak kalahkan lawan tu, kena kalahkan diri sendirilah. Maksud dia tu daripada mental, fikiran kita yang sentiasa negatif dan positif tu. Yang kalau kita nak mampu untuk menewaskan atau mengalahkan mental kita di sini ni, mungkin kita akan tewas awal. Macam itulah maksud dia tu. Penglibatan para pemain dart dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang menunjukkan permainan sukan dart mempunyai para peminatnya yang tersendiri yang mampu memberikan persembahan yang baik dalam kejohanan dart yang dianjurkan, yang setentunya dapat mengasah bakat dan kemahiran para pemain di samping menimba pengalaman berharga dari setiap kejohanan yang disertai. Dengan adanya penyertaan para pemain dart dari luar negara, diharap dapat meneratkan hubungan silaturahim di kalangan pemain-pemain dart serta memperkenalkan sukan dart ke arah disiplin yang teratur, selain dapat menarik pelancong-pelancong dan pemain luar negara khususnya dari Kepulauan Borneo untuk mengunjungi negara ini khususnya ke daerah Tutong. Alhamdulillah sudah penonton, lengkaplah sudah kejohanan adat bergu lelaki terbuka Seborneo 2024 yang berlangsung selama 3 hari dan kita percaya juga alhamdulillah para peserta telah menunjukkan prestasi yang terbaik dalam menonjolkan skill-skill mereka dalam bermain adat dan pastinya kita tidak kisahlah siapa pemenang, siapa di tempat pertama, kedua dan seterusnya. Apa yang penting sebenarnya Auda adalah perpaduan buat mereka yang meminati dalam sukan dart ini menunjukkan minat mereka, skill mereka, tunjuk ajar dan sebagainya. Dan kita harapkan juga agar kejohanan dart seumpama ini, sukan dart di negara ini akan terus diketengahkan dan diperkenalkan bukan saja di negara Brunei Salam malahan juga insyaAllah di sekitar Kepulauan Borneo. Dan mudah-mudahan juga sukan ini dapat menyatupadukan para peminat sukan dart bukan saja di negara Brunei Salam malahan juga di negara-negara sahabat. InsyaAllah. Sekian dari penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.